Apa itu tuh? Ya udah kejar tuh. Bukan yang cowok. Kejar sana. Drama pertama pun dimulai. Udah kabur dia. Udah habis uangmu. Biarlah ya, biarin aja. Siapa tahu di sana tuh ada apa tuh mereka dia beli-beli permen-permen di warungnya. Udah yuk. Nah ini. Nah, kan untung ini aku pakai ini, makanya udah dibilang pakai yang non tunai. Masih mau bayar pakai tunai sih. Ya itu langsung hilang. Wujud nyata, jadi orang langsung ambil dong. Hilang, iya. Enggak aman kan? Bukan masih mau pakai uang bayar tunai lagi kamu. Udah tahu enggak aman. Ya, di kamu kan masih ada 50.000. Pakai itu aja, Jo. Ayo. Ayo. Hilang lagi baru. Yaudah, yuk cari makan. Cepat, capek. Nah, lagi ya dong. Udah mau tinggal 50.000, abis itu hilang gimana lagi? Cek dulu bentar. Ini nontonai. Gak mau. Bayarnya kurang. Gak, aku tunggu di sini. Yaudah deh. Drama kedua pun dimulai. Baiklah, uang kembalian akan kuambil. Walaupun jarak yang harus ketemu sangat jauh, tapi demi uang kembalian aku harus mengeluarkan semua jurus-jurusku untuk pergi mengambilnya. Jurus pertama, loncat net split. Jurus kedua, roda bank Indonesia. Jurus terakhir. Apa? Udah, masih mau pakai uang tunai lagi? Ada. Udah dijelasin dari awal, pasti bakal ribet sampai tadi dirampok. Iya, kan udah dibilang. Iya ya. Masih mau pakai? Pakai apa? Tunai. Enggak deh. Ribet kan? Udah, capek. Itu harus non tunai, man nyaman, praktis, oke? Okay? Oke. Okay. Udah, ayo masuk. Gendong.